Yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Mansur Darani selaku Ketua Yayasan Darussalam Sunnah. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD SMP SMA NU Darussalam Sunnah. Kami hormati Dewan Guru SD SMP SMA NU Darussalam Sunnah serta siswa-siswi Darussalam Sunnah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada kita hingga dapat berkumpul dalam acara Dia Kubro di malam Jumat ini. Selawat dan salam semoga tetap melimpahkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu berkat tuntunannya kita bisa berada di jalan yang penuh dengan keberkahan dan cahaya ini dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga nanti nanti. Para saudara adik-adik pemuda harapan bangsa yang berbahagia, alhamdulillah dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini merasa benar-benar bangga dan berbesar hati karena pada hari ini kami berkesempatan untuk bertemu muka dengan kalian pemuda dan pemudi harapan bangsa. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini akan bermanfaat bagi kita sekalian. Kami selaku orang tua atau boleh dikatakan sebagai sesepuh merasa punya kewajiban moral untuk selalu memberikan pengarahan yang perlu kepada saudara-saudara sekalian. Itu wajib kami lakukan karena bagaimanapun juga kalian semua nantinya akan menghentikan kami ini yang sudah tua. Siapa lagi kalau bukan kalian meneruskan tugas dan cita-cita bangsa itu yang seharusnya kalian hayati dalam mulai sekarang ini. Saudara-saudara dan adik-adik bangun tai dapat pepatah mengatakan pemuda sekarang adalah orang tua besok. Tanya negara kita karena kita sebaliknya pun negara kita juga disebabkan oleh kita sendiri. Kalian semua besok pagi akan merasakan semuanya. Untuk itulah sebelum itu mendatangi kalian bersiap-siaplah dengan berjuanglah dengan penuh keikhlasan demi tegaknya bangsa dan negara. Jangan mau bilang kalian dikatakan rasis santai, sebab memang sebetulnya kalian sudah tidak dapat santai lagi. Nah, apa? Karena sesuai dengan ketiak nilai yang merupakan masa transisi, masa perlindahan asli yang harus diikuti dengan segala persiapan-persiapan baik fisik maupun mental, sehingga pada saat ini hati kalian telah benar-benar dan mampu menutup tanggung jawab dan berat beban kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.